Sekaligus saya bawa beberapa sampel-sampel kejahatan hukum, saya bawa korban-korbannya uh, untuk menghadap beliau uh, dan beliau menerima dan beliau berjanji akan memperbaiki sistem hukum secara nasional. Okay. Jadi tidak parsial-parsial tetapi secara nasional dan dia mengajak kita okay. untuk memperbaiki hukum di negara ini karena saya katakan kepada beliau kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan. Hmm. Maka negara ini akan dikutuki oleh rakyatnya sendiri. Pemerintahan akan dikutuki, maka menjadi terkutuklah negara dan pemerintahan ini.